Oh ya, baik rekan-rekan, mohon izin ya. Tadi kita lihat bersama untuk saudara kita BW, kemudian saudari kita P sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan ya, juga sudah memberikan keterangan ya. Jadi di kita meminta keterangan-keterangan yang bisa memperkuat laporan polisi yang dibuat oleh masyarakat ya, apa-apa saja yang dilakukan, nanti kita bisa mengambil atau mengumpulkan ya, dari keterangan-keterangan yang diberikan. Sudah ada berapa pertanyaan Bu yang diberikan? Ya, untuk sementara ini pertanyaan-pertanyaan dari saudari kita P ada 19 pertanyaan lebih kurang, kemudian untuk saudara kita BW ada 25 pertanyaan lebih kurang ya. Bu, apa aja Bu yang ditanyain topiknya? Ya, materi yang ditanyakan waktu itu di mana kan, kapan ya, kejadian kemarin kenapa bisa terjadi, itu saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kita bisa menggali, memperdalam ya, kenapa bisa terjadi ya, itu rekan-rekan. Bu, ini kan tim ya Bu, kalau dalam membuat video ini kan tim, bukan cuma satu atau dua orang itu gimana Bu nanti? Iya, nanti kita meminta kembali ya, mencari saksi-saksi yang melihat, mendengar kemudian kejadian-kejadian yang kemarin yang terjadi, yang sudah dilaporkan, kita mencari saksi-saksi lagi ya, untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Sementara ini baru mereka berdua Bu. Polisi yang kena prank itu udah diperiksa belum? Sudah. Jadi untuk saksi kemarin sudah kita memeriksa saksi pertama yang melaporkan, kemudian yang saudara kita polisi ya, anggota polisi yang kemarin ada di lokasi kejadian. Artinya ada unsur perencanaan di dalam pembuatan video itu juga di dalamnya. Untuk itu kita meminta keterangan dari keduanya ya. Jadi proses masih berlangsung ya, nanti kita tunggu saja. Bu, dari polisi yang kena prank itu merasa keberatan nggak Bu dengan adanya konten tersebut Bu, konten prank ini? Ya, jadi untuk sementara masih didalami oleh penyidik ya. Bu, ini kan ada beberapa laporan Bu yang masuk, apakah semua akan disatukan menjadi satu laporan aja atau semuanya beda-beda? Jadi tetap kita orang atau masyarakat melapor kita terima ya, jadi itu ya pasti kita proses. Untuk saat ini sendiri laporan yang mana Bu yang sedang berjalan Bu? Jadi laporan pertama ya dari sahabat polisi Indonesia yang lagi diproses. Untuk barang bukti sendiri sudah ada yang disita Bu? Iya, untuk barang bukti sendiri yang konten ya, video-video yang sudah beredar sudah kita jadikan alat bukti. Itu alat buktinya berarti video yang direkam langsung atau yang dari media sosial yang beredar Bu? Iya, jadi untuk media jelas kita juga ambil, kemudian dari saksi yang diduga juga kita meminta ya, jadi jelas ya.